Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton video-video dari channel Sapam Horror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Oke, seperti biasa kita akan mereview beberapa video penampakan hantu terjelas dan terseram. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya. Kamera pengawas CCTV yang terpasang di dalam ruangan kantor ini merekam kejadian yang sangat aneh yang dialami oleh seorang pria yang sedang kerja lembur. Perhatikan baik-baik videonya berikut ini. Kenapa kau menakut-nakuti orang-orang yang ada di sini? Yang kita diciptakan bukan untuk saling menakuti. Pergi kau dari sini. Pergi. Pergi kau dari sini. Pergi. Seperti yang kita lihat, kursi dan benda-benda yang berada di ruangan tersebut tiba-tiba saja bergerak dan berjatuhan dengan sendirinya. Awalnya pria itu menghiraukan keanehan-keanehan yang terjadi tersebut. Namun pada akhirnya dia seperti berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata dan dengan berani menyuruhnya untuk pergi. Pergi kau dari sini. Pergi. Pergi kau dari sini. Pergi. Suatu kejadian yang sangat aneh terjadi pada pertandingan sepak bola, yang mana saat itu sedang berlangsungnya sebuah adu penalti. Namun setelah striker menendang bola dan seharusnya bola tersebut gol masuk ke gawang, bola itu malah mental keluar seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sekilas hanya itu kejadian yang aneh, tapi kalau kalian perhatikan dengan teliti ada penampakan menyeramkan yang juga ikut terekam. Seperti yang kita lihat di awal, bola tersebut yang seharusnya masuk ke dalam gawang malah mental keluar seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sontak membuat para warga yang menyaksikan menjadi heran kebingungan. Namun kalau kita perhatikan di sisi lain, ada penampakan sosok wanita berambut sangat panjang dan berpakaian putih yang terlihat aneh menakutkan, yang berdiri di dekat pohon sambil memperhatikan para pemain tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai keanehan di dalam video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Seorang wanita yang sedang berjalan-jalan di halaman rumahnya pada malam hari dibuat terkejut dan panik ketakutan ketika melihat adanya penampakan putih-putih di dekatnya. Coba kalian perhatikan. Tak matiin lampu chestnya dulu ya. Anjir. Apakah itu anjir? Kamu lihat gak sih? Udah aku matiin lampu. Allahu Akbar, minumku ketinggalan, panciku ketinggalan. Terekam di kamera, ada penampakan putih-putih yang terlihat seperti sosok berwajah putih pucat yang berada sangat dekat dengan wanita tersebut. Dia yang melihat sekilas penampakan itu di layar handphonenya pun sontak kaget dan langsung berlari seris ketakutan. Anjir.
Sebuah video yang diduga penampakan sesosok kuntilanak dibagikan di Facebook oleh akun Nurul Azizah, yang mana video tersebut kiriman dari salah seorang teman suaminya yang sedang jaga shift malam. Coba kalian simak videonya berikut ini. Coba tebak sosok apa yang ada di atas itu? Coba kita lihat lagi, kepalanya goyang-goyang. Ih, serem ya. Seperti yang kita lihat, ada penampakan sosok berpakaian putih dan berambut sangat panjang yang sedang duduk di atas atap. Sosok yang diduga kuntilanak itu seperti menunduk yang membuat wajahnya tidak terlihat dan sesekali menggerak-gerakkan kepalanya. Pengunggah menjelaskan itu bukanlah kain atau pakaian berwarna putih yang sedang dijemur, karena area tersebut adalah ruang mesin pompa yang tidak boleh ada jemuran atau apapun di sana. Coba kita lihat lagi, kepalanya goyang-goyang. Ih, serem ya. Seorang pengendara motor yang sedang melewati jalan di tengah-tengah hutan yang sangat gelap dan sepi seketika terdiam ketakutan karena melihat sosok menyeramkan sebagai berikut. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, ada sosok berpakaian putih dan berambut putih panjang yang berdiri diam di dekat pohon pinggir jalan. Sosok misterius yang nampak menyeramkan itu seperti sedang memperhatikan pengendara motor tersebut, yang membuatnya seketika terdiam dan mau tak mau harus melewati sosok itu sambil menahan takut. Apa yang akan kalian lakukan jika berhadapan-hadapan dengan sosok menyeramkan seperti ini? Kasih tahu saya di kolom komentar. Salah seorang subscriber mengirimkan sebuah video pengalamannya ketika dia dan beberapa orang temannya sedang mendaki di sebuah gunung. Namun tanpa mereka sadari, ada penampakan aneh yang juga ikut terekam. Coba kalian perhatikan. Seperti yang kita lihat, ada penampakan putih-putih yang samar-samar mirip sesosok pocong yang berdiri di dekat pohon di depan mereka. Namun tak ada satu orang pun yang sadar akan keberadaan penampakan itu. Diceritakan pada saat pendakian, mereka sempat tersesat karena mendadak lupa jalur dan di sekeliling mereka pun penuh dengan kabut-kabut. Ketika mereka berhasil turun, salah satu teman malah mengalami kerasukan dan mengamuk selama 3 jam. Seseorang yang melihat adanya penampakan wanita yang nampak aneh dan menakutkan berdiri sendirian di samping rumah warga ini langsung bergegas merekamnya. Coba kalian perhatikan. Seperti yang kita lihat, sosok wanita tersebut berpakaian putih dan berambut acak-acakan. Anehnya, wanita itu hanya sendirian dan kemudian berjalan ke tempat yang gelap. Oke, sekian dulu video menyeramkan kita kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.